Okey, Ustaz nak tanya sikit dah akrab. Dah bagi orang jatuh dah bukan anda orang jatuh. Dah orang jatuh ni kalau nak nikah berapa? So lah. Sebenarnya kalau orang jatuh nak nikah so ni rugi. Rugi betul tak? Rugi kata rugi pahala lah. Gini rasa macam Ustaz nak ajar kata dapat pahala modal kata orang jatuh ni dia kena niat nikah pak. Kena niat nikah pak. Kenapa niat nikah pak ni benda baik boleh pahala? Niat saja. Niat boleh pahala dah. Tapi buat boleh pahala. Dah apa dah niat tak apa dah. Bukan anda dah eh. Kadang-kadang buat boleh pahala berambat dengan bini dah. Dan khususnya juga Nur Izzati, kalau anda berkata dengan suami anda, jangan sekali anda minta cerai. Perbuatan seorang isteri ataupun seorang perempuan yang minta cerai dengan suaminya amatlah dilaknat oleh Allah serta malaikat. Anda akan jadi seorang suami dan pasti dia ayah. Apabila anda menjadi suami dan ayah, maka anda tertanggung ke atas diri anda tiga amanah. Pertama sekali amanah Allah, amanah Rasul dan amanah keluarga. Jadi lebihkan sabar, jangan selalu marah, jangan selalu tuduh. Casak dulu. Selamat pengantin baru kepada adik adik tersayanglah. Sayanglah sangat. Nur Izzati binti Idris dan bracket Puri yang suka mandi lama dalam bilik air berjam-jam. Lepas ni bagi aku am tu pesan molek. Mesti duduk bayar biar api, biar air banyak. Biar manis sikit dalam pergaduhan.